Ribuan umat muslim di kota Jambi berbondong-bondong turun memadati jalan-jalan protokol Rabu malam. Kegiatan menyambut tahun baru Hijriah tahun ini berlangsung semarak. Pantauan info jambi.tv di kawasan Sipin Ujung, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, ribuan warga membawa obor api sambil bersalawat. Warga yang didominasi para pemuda ini antusias dan bergembira menyambut 1 Muharram 1439 Hijriah. Ribuan obor menerangi setiap sudut Kota Jambi, menambah keindahan malam sejauh mata memandang. Pawai obor juga diikuti pegawai Pemprov dan Pemkot Jambi serta anak-anak. Pawai obor dilepas Wagub Jambi Fahrori Umar. Start di depan kantor Gubernur Jambi Telanaipura, mengintasi jalan-jalan protokol dan finish di Tugu Juang Sipin Ujung. Kegiatan pawai obor ini, selain sebagai tradisi dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, juga sekaligus sebagai bentuk kebahagiaan masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam itu sendiri. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.